Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya ya, Jawa Gila. Di video saya kali ini saya mau memberitahu cara sambungin kabel AUX-in ke HP kalian ya. Caranya sangat mudah. Sebelum lanjut ke videonya, saya minta dukungannya dengan cara di subscribe, like, share, dan komen ya. Nggak perlu lama-lama lagi ya, langsung saja ke videonya ya, atau ke tutorialnya ya. Kali ini saya mau memasang set box TV ya. Caranya seperti ini ya, kalian siapkan dulu set boxnya ya. Ini ya, mari kita buka dulu set boxnya ya. Saya beli set boxnya dari temen ya, tapi kalian bisa beli di online ya, di Shopee udah banyak sekarang ya. Saya pakai merek Evercross soalnya yang udah terdaftar ya, yang udah resmi ya. Ini kabel RCA nya saya pakainya set box doang ya, enggak plus HDMI dan enggak plus dongle ya. Seperti ini ya set boxnya ya, Evercross. Ini kabel RCA nya ya. Oke, lanjut langsung ke pemasangannya ya. Nah, pemasangannya seperti ini ya. Kalian kabel RCA nya kalian colokkan ke sini ya. Ini ya, nih ke sini ada lubang 3 nih ya. Tuh. Nah, kalian cocokkan ya, yang kuning ketemu kuning, yang merah ketemu merah ya. Nah, kalian colokkan seperti ini ya. Ya ini sudah saya colokkan ya. Kemudian yang satunya kalian colokkan ke sini ya, sama ya, yang kuning ketemu kuning, merah ketemu merah, putih ketemu putih. Dan yang kabel ini ya, kabel yang ini nih ya, kalian colokkan di sini ya, ke terminalnya ini ya, yang kalian colokkan, dan set boxnya akan menyala seperti ini ya. Jika sudah, kalian nyalakan TV-nya ya, pakai remote TV ya, bukan remote set boxnya ya, remote TV-nya ya. Kalian nyalakan dulu. Nah, akan nyala. Nah, pertama-tama seperti ini ya, tidak ada sinyal. Terus kalian pasangkan kabel antenanya ke set. Nah, yang saya maksud kabel antena ini ya. Nih, kalian colokkan ke set box-nya di yang sebelah sini ini, ini ya. Ini kalian colokkan di sini. Jika sudah kalian colokkan, akan nongol sendiri TV-nya ya. Jika ingin menyetingnya, kalian tinggal klik menunya ya, menu remote set box-nya ya. Ini akan nongol seperti ini, menu seperti ini ya. Kalian bisa klik di bagian cari saluran ini ya, jika belum kalian setting ya. Jika sudah akan nongol seperti saya ini ya, langsung ya, langsung ada channelnya ya, CTI, MNC, TV1, NTP gitu ya. Nah, seperti itu ya cara masang set box. Set box ini support sama HDMI dan dongle ya. Jika kalian pengen pakai dongle, kalian beli dongle atau enggak beli set box sepaket langsung sama HDMI plus dongle ya. Untuk pemasangan donglenya itu ada di sebelah sini ya, tapi harus pakai WiFi ya. Ini donglenya colokan ke sini, terus sambungkan ke WiFi kalian ya, jika memakai WiFi. Terus kalau untuk pakai HDMI ini ya, nih colokannya ini ya. Jadi kalian tidak perlu memakai kabel RCA yang merah kuning putih ini ya, kalian tinggal colokkan
ke sini HDMI-nya, terus kalian colokkan ke colokan HDMI yang di belakang TV. Nah, ini yang saya maksud HDMI ya. Ini ya colokannya, maaf gak begitu kelihatannya. Kalian bisa praktekkan ke TV kalian masing-masing. Colokannya kalau TV Polytron ada di sini HDMI-nya ya. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan pemasangan HDMI dan dongle ya. Cukup sekian video dari saya ya. Thank you. Nah, seperti itu ya videonya tadi ya, cara sambungin kabel aux in ke HP ya. Cukup mudah kan? Silakan dicoba di mobil kalian masing-masing ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.